Rabu sore, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Yogyakarta gelar aksi demo di pertigaan kampus Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Sembari mengusung spanduk dan poster, massa menyerukan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu RI dalam menyelenggarakan pemilu 2019. Saat berorasi, mereka nyatakan pemilu yang digelar 17 April lalu berjalan aman, sukses, dan damai. Lebih lanjut, penolakan hasil pemilu yang dimenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf harusnya bisa dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hari ini yang kami lihat pada hari ini itu semakin tidak kondusif. Adanya efek daripada pemilu ini perlu adanya turun tangan dari mahasiswa untuk ikut serta menjaga kestabilan berbangsa pada hari ini. Itu sih sederhananya yang dari Mas yang lihat apa yang terjadi hari ini seperti ini merupakan bentuk apa Mas? Jadi kalau kami melihat hari ini adalah ada bentuk-bentuk reaksioner yang kami khawatirkan itu mengarah pada tindakan-tindakan yang inkonstitusional. Jadi kami hanya mengingatkan agar bagaimana sikap-sikap penerimaan tahap-tahap pemilu ini harus disikapi tetap harus dengan cara-cara yang konstitusional seperti itu. Jadi jangan sampai ada gerakan-gerakan yang itu mengarah bahkan ada upaya-upaya untuk memecah belah karena dikhawatirkan akan digunakan beberapa oknum yang lain adanya persengketaan politik pada hari ini untuk memungkinkan untuk ditunggangi oleh oknum-oknum yang sengaja menginginkan adanya keterpecah belahan di negara kita ini. Aksi yang dijaga ketat petugas kepolisian ini berjalan dengan damai. Sempat membuat arus lintas tersendat, massa aksi lalu membubarkan diri dengan tertib. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.